Satuan Reserse Narkoba Polres Cilacap menangkap oknum sipir di Lapas Narkotika Nusa Kambangan. Petugas juga amankan seorang narapidana terduga pengedar narkoba dari dalam lapas dan seorang warga yang terlibat peredaran barang haram tersebut. Modus peredaran sipir memasukkan sabu dan ekstasi ke dalam lapas dengan disamarkan dalam bungkus makanan kecil. Narkoba diduga dipesan dari Jakarta dengan menggunakan ponsel. Petugas menyita 75 gram narkoba jenis sabu dan 1.054 butir pil ekstasi. ASN sebenarnya perannya dia kurir. Ya, kurir dari barang itu, dia langsung terima upah dari Jakarta melalui pemesan salah satu napi, kemudian dibawa ke dalam. Mengetahui keterlibatan sipir dalam peredaran narkoba, Lapas Nusa Kambangan akan memperketat pengawasan. Jika terbukti terlibat, oknum sipir akan langsung dipecat.